Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun kalian berada, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya teman-teman, dan tentunya masih bersama di channel saya. Jadi setiap paginya saya selalu berdoa buat kita bersama. Semoga kita selalu disehatkan, semoga kita selalu dilancarkan dalam pekerjaannya, diselamatkan dalam bekerja, disukseskan dalam bisnisnya, dan juga kita selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin. Dan pagi ini teman-teman, jadi pagi ini saya ingin melakukan yang namanya pengecekan rutin atau pengontrolan rutin. Nah, ini anak pelakar saya dengan si besut, teman-teman. Jadi saya udah turunin ke bawah. Jadi tadinya di kandang atas, karena memang keadaannya sudah tidak memungkinkan lagi untuk di kandang atas, karena sudah besar seperti ini, sudah dewasa seperti ini. Jadi kandangnya saya pindah untuk ke bawah, teman-teman. Dan mudah-mudahan dengan kandang yang lebarnya seperti ini, nantinya dia akan tetap sehat, nantinya dia akan tumbuh besar, dan badannya mempunyai badan yang bagus, tulangan yang bagus, dan juga otot-otot yang bagus, teman-teman. Jadi di samping kandangnya saya pindahin ke kandang bawah ini. Jadi nantinya juga akan bergantian saya lepasin dengan yang lainnya, teman-teman. Jadi nanti ini saya akan umbar supaya tulang-tulangannya bertumbuh dengan baik. Karena dengan cara diumbar atau dilepas liarkanlah, ayam kita nantinya bisa mempunyai tulang yang bagus dan mempunyai tubuh yang proporsional, teman-teman. Jadi mudah-mudahan aja nantinya ini tumbuhnya bisa lebih besar lagi, lebih tinggi lagi, teman-teman. Karena ini sangat sangat berharap sekali dengan yang ini, karena ini bulunya bagus sekali. Ini bulunya adalah cerambang atau blorok, teman-teman. Jadi mudah-mudahan nantinya bisa badannya lebih bagus lagi, bisa lebih besar lagi tumbuhnya. Jadi di samping bulunya bagus, kakinya juga bagus, yang jalunya atau yang jantannya, teman-teman. Kakinya juga bagus sekali. Nanti kapan-kapan saya akan videoin untuk memperlihatkan betapa bagusnya kakinya. Dan mudah-mudahan aja nantinya bisa sesuai dengan apa yang saya harapkan, teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, jadi demikianlah video saya pagi ini. Jadi konten saya pagi ini tentang mengecek kesehatan anak saya, ayam saya yang pelakar ini dengan si besut, dan juga memberitahukan bahwa kandangnya sudah dipindah ke bawah dan nantinya saya akan lepas liarkan. Mudah-mudahan konten saya ini bisa bermanfaat, mudah-mudahan konten saya ini bisa menarik. Dan sekali lagi terima kasih buat kalian semua. Sampai jumpa di next video. Salamnya salam sehat dan sukses selalu dari Bandung. Wassalam.